Eh, oh, Gemre. Oke. Hari ini saya Muhammad Faris bin Anwar dan rakan saya, kami akan membincangkan tajuk yang diberi oleh Dr. Nur Haji Dato Asikin mengenai aktiviti seharian individu yang mempunyai konsep kesihatan ideal. Okey, terima kasih. Hai. Okey, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fairuz bin Kamaruddin. Hari ini saya akan membincangkan tiga komponen utama, iaitu kesihatan fizikal, amalan gaya hidup sihat dan juga pemakanan yang seimbang. Okey, jom. Nama saya Muhammad Syafiq Husaini bin Rosli. Okey, saya akan menghuraikan tentang konsep kesihatan ideal. Okey, masyarakat kini, remaja kini lebih cenderung kepada membuat aktiviti berdadah seperti jogging di taman-taman. Okey. Selain itu, segelintir remaja lebih cenderung bermain permainan video di dalam telefon dan bermain permainan video di cyber cafe yang berdekatan. Okey, kita perlu mengubah persepsi remaja kini daripada negatif dan positif. Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Muhammad Zulhakimi bin Zainal. Saya di sini mengupaskan tajuk aktiviti seharian individu yang mempunyai konsep kesihatan yang ideal. Di dalam konsep ini, kita akan belajar dengan banyak lagi apa itu aktiviti yang menyihatkan badan, tubuh badan. Aktiviti, contoh aktiviti yang kita dapat seperti yang kita dapat buat adalah satu aktiviti Zumba. Zumba ni mengamalkan gaya hidup sihat di mana kita akan mengeluarkan peluh dan badan melompat-lompat dan akan menyihatkan tubuh badan. Seterusnya, dengan berjoging juga adalah satu amalan gaya hidup sihat. Jogging ni, walaupun kita nampak orang ingat jogging ni hebat, tetapi jogging ni mempunyai peranan penting dalam untuk menguruskan badan, ingin yang hidup sihat, memiliki stamina dan memiliki stamina. Di samping itu juga, contoh, saya sekarang berada di taman permainan. Ini adalah satu contoh alat bantuan yang bagus lah untuk kanak-kanak sekarang yang ingin mengamalkan gaya hidup sihat. Dengan pelbagai yang kita dapat, di pelbagai alatan yang dapat kita boleh digunakan untuk bersenam. Contohnya dengan monkey bar, dapat bergayut, gelongsor. Budak-budak sekarang, kita mengikut kehendak sekarang, permintaan sekarang. Contohnya gelongsor dan sebagainya lah dapat membolehkan gaya hidup sihat. Okey, untuk kecergasan fizikal ni sebenarnya banyak senaman yang kita boleh buat. Dan bukan hanya larian sahaja, senaman juga boleh buat dalam keadaan tempat ataupun statik. Okey, macam benda ni. Benda ni, alat ni dipanggil triple twister, iaitu alat yang berfungsi untuk menggerakkan pinggang. Okey, saya akan tunjuk contoh dalam konsep kesihatan ideal untuk senaman ini. Okey. Pegang kedua-dua tangan ini ke palang ataupun besi ini, kemudian twistkan ataupun pusingkan pinggang anda semampu boleh. Okey. Senaman ini macam ni saja. Oi, mari. Yo. Mana oi? Ni dipanggil
Astro tak ada. Jadi panggil triple twister. Main, eh? Oh, apa function dia? Functionnya untuk kalau contoh ada sakit-sakit belakang, sakit-sakit pinggang, bolehlah main ni untuk bagi okay. strength kepada pinggang kita kan. Okey kau. Aku tadi pun lari sakit kat pinggang. Boleh okay, buat. Join lah. Masuklah. Okey, pegang tangan sini. Okey. Lepas tu twist pusing pinggang kau semampu boleh. Oh, sini. Ha. Oh, lega buat benda ni. Buat perlahan-lahan dulu. Oh, lepas tu ah, okey. Baiklah benda ni. Buat selalu dapat mengelakkan cederaanlah. Oh. Kena buat selalulah. Sebelum melakukan aktiviti-aktiviti berat, ha. Ni boleh dikatakan sebagai senaman untuk memanaskan badan lah. Oh, baik baik baik. Manfaat juga benda ni untuk kita juga eh. Ha. Nak hidup gaya sihat kan? Oh, macam ni lah. Muda mesti tua kan? Ya. Yeah. Ha, pemakanan pun kena dah jaga kan? Yes. Alamak. Alright. Okey. Dah. Ya. Yeah. Best eh. Eh mesti habis benda ni. Benda ni. Kita kat jalan-jalan. Entai lagi joget-joget anak. Ha, ya. Yeah. Eh, man, jom. Jom yeah. sini benda ni. Aku tak pandai benda-benda ni. Alah, senang je. Boleh. Boleh, jom. Ajar aku ah. Okey, boleh. Tak ada hal. Apa benda ni nama ni? Nama ni benda ni space walker. Maksudnya di sini kita seperti berjalan lah. Tapi bila jalan di benda ni lah kan. Okey, yang pertama kita kena kaki mesti berada atas ni dan kaki kita kena tolak satu kaki ke hadapan, satu kaki ke belakang. Ke belakang. Okey. Okay, kalau kita dah mahir, kita buat macam nilah. Oh, dah mahir boleh bagi boleh bergerak laju ah. Ha, boleh bergerak laju ah. Ni untuk apa fungsi dia, kekuatan dia? Fungsinya dia kekuatannya untuk kaki. So maknanya kalau kita buat, maknanya kita rasalah kaki kita ada strength sikit. Cuba lah kau buat. Aku try pula. Boleh? Try. Okey. Macam ni kan? Sebelah kaki depan, sebelah kaki belakang. Macam tu. Macam ni? Okey. Tu okey lah tak. Baru tunjuk dah boleh. Layan juga eh? Best lah. Benda ni manfaat untuk kita. So kita kena guna sebaik-baiknya. Betul lah. Kita membuang masa bermain permainan video, baik kita buat benda macam ni. Betul-betul. Layan juga ni. Kalau dua-dua tak boleh eh? Dua-dua tak bergerak lah kan. Selang-seli lah. Selang-seli lah. Dia macam selang-seli kan. Itu okey. Alright, alright. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari yang hujan ni tidak membataskan pergerakan saya dan kumpulan saya untuk membuat satu senaman yang kita panggil alternative exercise. Okey. Alternative exercise ni dia memfokuskan kepada tiga bahagian, iaitu upper body, abdominal dan lower body. Okey, saya akan tunjuk apa itu circuit training ataupun latihan halitan. Okey, saya memerlukan tiga orang. Okey, Syafiq, Zuhakimi. Mari sah. Okey, Fairuz. Okey, siapa yang akan buat upper body? Body. Apa? Upper body, Kimi. Awak? Saya akan buat lower body. Awak? Saya full body. Full body. Okey. Okey, saya nak sekarang saya nak tiga orang buat senaman yang bahagian masing-masing. Buat sekarang. Okay, first saya akan buat yang lower body. Okay, tunjuk. Saya akan tunjuk yang menggunakan bahagian quadriceps, hamstring dan calf. Calf. Okay, calf. Okay, cuba buat. Okay, saya akan buat apa ni orang kata? Squat. Okay, saya akan buat squat. Daripada gunakan tepi macam ni. Okay. Daripada hadapan. Okey, ada kan nampak macam ni. Okey, ni untuk uji kita punya bahagian quadriceps dengan kita punya hamstring lah. Okey. Okey, seterusnya lagi senama satu ah. Senaman yang kedua. Senaman yang kedua. Saya akan buat lunges. Lunges. Okey. Okey. Okey, ini juga untuk quadriceps dengan hamstring. Okey, seterusnya saya serah kepada kawan saya lah untuk bahagian gas. Assalamualaikum, saya baru sudah berlari berjoging. Dengan ini saya juga berjoging nak meningkatkan stamina saya.
saya akan merumuskan, akan menghuraikan tentang senaman full body. Full body adalah menyeluruh. Seluruh badan akan terlibat. Okey, first saya akan buat lompat bintang. Okey, apa yang kelebihan lompat bintang ni? Lompat bintang ni kita menggunakan seluruh tubuh. Di mana kita akan dapat quadriceps, hamstring, toe, lompatan kita. Kita dengan daya lompatan kita tinggi. Contoh macam ni. Ha, nampak? Full body. Okay. Yang kedua, kita akan buat burpee. Contoh. Okey, burpee ni dia kelebihan seluruh badan dia dapat daya kekuatan. Seperti tadi kita ada satu push up. Dalam tu ada lompatan. Dalam tu juga kita dapat semua ya, full. Lompatan, kekuatan dan lain-lain. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya yang bernama tentang upper body. Okey. Untuk saya terangkan upper body ni kebanyakan macam sekarang kadang ada yang untuk peringkat universiti ada yang tak ada masa untuk membuat senaman ataupun berada di petang-petang. So benda ni boleh praktikan sewaktu di dalam bilik selepas belajar ataupun sebelum belajar. Okey, saya akan buat upper body. Ini bahagian yang perlu dikuatkan ialah bicep, tricep. Okey, lepas tu dengan petrolis meja. Okey. Okey, senaman ini dipanggil apa? Dan apa kelebihannya? Push up. Kelebihannya dapat menguatkan lagi tangan kita, otot di bahagian tangan kita. Itu saja. Okey, satu lagi senaman kita boleh buat plank. Plank ni dapat menguatkan kita punya bahagian ni, abdomen. Okey, saya akan buat. Okey. Di sini kita boleh kira dalam 20 saat ataupun 30 saat untuk menguatkan lagi bahagian kita punya abdomen. Okey, terima kasih. Okey. Kali ni saya nak tunjuk contoh-contoh mereka yang menggambarkan gaya hidup sihat. Sebagai contoh yang ada di belakang saja ni. Mereka beriadah di waktu petang untuk mencari, orang kata, untuk mengulakan peluh, untuk menyihatkan badan orang seperti berkayak dan sebagainya. Di situ juga terdapat beberapa orang yang, orang kata, melakukan aktiviti riadah seperti, orang kata, bersuah foto. Itu juga salah satu benda yang, orang kata, sihat lah untuk dilakukan pada waktu petang. So orang kata jangan duduk kat bilik, duduk saja, tak buat apa-apa aktiviti. Macam tu contoh yang tak berapa sihat lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris bin Anwar dan ini rakan saya. Nama saya Muhammad Faris bin Kamarudin. Okay, bahagian ini kami akan membincangkan tajuk skop kami iaitu kesihatan, kestabilan mental ataupun lebih difahami dengan aspek rohani. Okey, untuk aspek ini kami ingin membincangkan dengan lebih terperinci. Kesihatan mental ni amat penting dalam konsep kesihatan idea kerana banyak perkara yang boleh dan manfaat yang kita boleh dapat daripada kesihatan mental ini. Sebab kalau macam contoh kita tengok orang yang suka duduk sendirian, tidak bergaul dengan orang, mereka ni kita patut bantu dengan aspek mengajak orang tersebut untuk kembali bergaul. Okey, Fairuz, pandangan awak tentang konsep kesihatan ideal bahagian kesihatan mental ni macam mana? Okey, pada pandangan saya, bagi mereka yang mengalami masalah kata duduk bersendirian, so mereka macam ni dia orang kena perlu bergaul dengan orang lain. Lepas tu ibu bapa perlu ambil tindakan lah dengan keadaan yang berlaku. Okey, itu saja. Cantik lah.
Hujan-hujan pula. Ada orang main kayak pula. Hey. Ni kini grup kita ni duduk sorang-sorang. Dia buat apa ni? Tak tahulah dia buat apa. Jom kita pergi. Okey. Eh, Allah. Assalamualaikum. Asal ni duduk sorang-sorang. Oh, masalah. Aku sekarang ni macam ada macam banyak masalah dah. Aduh, masalah apa sangat ni? Asyik aku bayang tak siap lagi nak kena hantar minggu ni. Putus cinta. Banyak lah masalah yang aku tak boleh hadap sorang-sorang ni. Kenapa tak share dengan kita orang? Kan satu grup. Memanglah. Korang kasih buat aku faham. Alah, kau boleh je cakap slow-slow talk kalau ada masalah. Tak best lah duduk sorang-sorang ni. Bahaya nanti kau bunuh diri pula sini. Dah lah sini tasik, waktu hujan-hujan macam ni. Kalau kau mati bunuh diri, Kimi. Tak terima Tuhan tu. Neraka tu tu. Kena hati-hati tu. Jadi aku nak juga tahu macam mana nak mengatasi masalah semua ni. Ada cara ke? Ada. Mula-mula kau kalau ada masalah yang memang dah tak boleh nak urus sendirian, kau jumpa kan kami, kau bincang-bincang dengan kami. Sebab mental ni penting. Sebab kalau mental kita tak kawal, banyak benda yang negatif kita akan buat nanti. Contoh benda negatif macam ni lah, duduk seorang-seorang, termenung. Nanti orang ingat kau apa pula nanti ha. Aku pun faham juga kadang-kadang untuk release tension. Tapi macam kau duduk ni dekat-dekat tasik ni bahaya kot. Ni tasik ni dalam lagi. Kau dah lost mind apa semua kau terjun nanti masuk upsi pula, upsi confession pula. Ni belajar budak saya suka bunuh diri apa semua. Lepas ni kau ada masalah, kau jumpa lah kami. Kami tak ada hal lah sebab kita kan satu group. Kami wonder kat bilik. Okay, terima kasih Faris. Okey, sama. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Nanti apa-apa datang kat bilik. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban an-nar. Sedap tu pagi-pagi ni. Menayak gas yang goreng ni pula. Susih pula. Assalamualaikum. Dah lah. Dah lah. Rumah eh? Rumah. Dari pagi menayak gas lah. Besar. Remaja kan. Ni sayur pun tak ada. Kan tak sihat? Barang sayur, alah pahit dah. Aku tak minat lah sayur. Benda-benda pahit ni lah orang kata boleh jadi ubat tau. Aduh, ni sayur yang kau makan ni? Yelah, sayur ni sedap tu. Ni boleh minyakkan badan. Macam Kau cuba. Macam makan arnak ke? Eh, arnak pun makan ke apa? Benda macam ni. Nampak arnak sihat. Dia punya isi dia pun boleh makan kan? Ni kira boleh konon-kononnya boleh makanan seimbang lah. Lebih kurang macam tu. Aku kena cuba ni. Kau kena cuba. Aduh, leceh betul ni kat sayur eh. Kimi ni Kimi? Tadi aku nampak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Salam. Bakar-bakar atlet Asia ni. Yalah. Woi, kau kat mana? Kat mana? Korang ada game nanti. Kat mana tu? Bah ni dekat Skudai. Yo. Skudai. So main ni ah, netball kan? Bukan netball. Bukan ah, football. Bila pula game? Game dia Sabtu. Tarikh dia. Aduh, dah lupa ah. Oh, tak apa-apa ni. Benda klik makan macam ni. Makan sosis, ayam berminyak. Ni lah baru best, ni lah baru remaja. Tak sihat tu. Ni orang makan macam ni sayur. Tak sihat pun aku dah besar dah sampai macam ni. Dah ambil Malaysia. Tapi ya, aku pelik lah. Kalau kau makan macam ni pun, macam mana kau jadi atlet Malaysia? Itulah kau kena tahu. Kenapa aku makan tak sihat, tak seimbang. Tapi aku dekat training, aku perform. Patutlah. Macam ni ya. Dia habis tu, dia makan sini tak perform training. Tak tahu, aku tak tahu dia main suka apa. Dia pemakanan kena jaga tau. Macam bola ni, dia banyak berlari tau. Oh,
Nanti kalau kita salah makan, contoh makan pedas-pedas, ada pedas-pedas macam dia. Nanti bila dalam game, sakit perut. Ha, so, tu boleh menyebabkan kita akan, orang kata, dalam team kita tu boleh jadi punca lah. Tapi kan, kau rasa kau dia tak marah ke dia makan macam ni? Aku suka tahu ni, kalau aku tahu ni, haru ke ni? Suka marah ke macam ni? Haru ni kena marah lah. Aku makan macam ni, makan kat luar. Dalam pun aku sayur, aku tepi-tepi. Macam tu boleh kan? Kan, tapi kau ni badan sadu bro. Eh, malu lah kau biji. Badan sadu bro. Sadu lah. Ni makan sayur pun kering. Kau takkan sayur tengok? Main gym lah bro, sama. Benda lah. Eh, apa benda ni yang kelebihan makan sayur ni? Kau cakap aku. Kau cakap sikit. Apa nak tahu juga ni? Sayur ni. Contoh macam sayur bayam.